Biarpun menang 2-1 ke atas wakil Lembah Klang, KL City semalam, Negeri Sembilan luntur tanpa beberapa tonggak termasuk pemain pertahanan tengah Perancis, Herold Goulon. Difahamkan bekas pemain pertahanan Blackburn Rovers itu kini berdepan tempoh pemulihan yang panjang di luar padang. Menurut wartawan Astro Arena, Shifa Nasir, tahap kecederaannya sangat serius dan memerlukan pembedahan segera. Jika bekas pemain pertahanan Sri Pahang itu dikendalikan, beliau berkemungkinan besar akan terlepas baki kempen Liga M bersama pasukan itu, dengan prospek kehilangan sebahagian besar baki kempen Liga M, termasuk Liga Super musim ini. Jika Goulon dilepaskan, maka pemain itu boleh menarik minat pasukan lain seperti JDT, Selangor dan Kelantan. Malah cedera pertahanan itu sangat berharga dan mempunyai banyak kualiti.